Karena beneran kelihatan gitu kalau gue pakai ini. Ini dari Silver Swan Lash yang namanya Dior Double R. Packagingnya kayak gini dan di dalamnya kalian dapat lamnya juga kelihatan very very nice. Gue seneng banget pakai ini kalau gue mau bulu mata yang super ringan tapi tetap menonjol. Karena bulu matanya tuh ada yang panjang pendek gitu, jadi bakal ada beberapa helai yang lebih menonjol keluar tapi nggak bakal bikin bulu mata lo super besar. Gue seneng banget pakai ini kalau gue lagi pakai nama gue yang panjang ini tapi nggak mau yang meser tampil gitu. Karena ini masih agak jarang-jarang. Di toko-toko kosmetik lokal gitu. Selanjutnya masih nggak sampai, ini dari Victoria Ayanes di Instagram yang namanya we'll be right back.
terakhir, Bing Crisis juga dari Coffee Alashes juga. Ini lebih gak santai daripada si Gabriel tadi. Ini juga salah satu favorit dari Coffee ya, namanya Mia 3D. Jadi dia kayak Bing Crisis juga, tapi yang versi 3D-nya gitu, kayak lebih tebel dan lebih gak santai tentunya. Bentuknya masih kayak Gabriel, masih yang lebih panjang di samping gitu. Again, this is super beautiful for a cat eye. Jadi, kalau biru gitu, tapi kalau udah kering tentunya bakal jadi bening juga, so do not worry about that. Abis itu yang gak kalah bagus ada dari Silver Swanless, again di Maka Marcola juga. Ini seperti yang tadi gue bilang, thank you so much for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye!